Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu, sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita. Sumber kebahagiaan, sumber kedamaian, tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang tersakiti oleh kita. Tidak boleh umur baru yang diberikan pada kita hari ini membuat ada satu makhluk. Lagi yang terluka oleh sikap kita, kata-kata kita. Saya selalu percaya, siapapun yang sudah menjadi cinta, maka hadiahnya adalah cinta. Siapapun yang sudah menjadi sumber sukacita, hadiahnya adalah sukacita. Siapapun yang sudah menjadi sumber kebahagiaan, hadiahnya adalah kebahagiaan. Karena itu, sudah merupakan hukum alam. Kesedihan tidak mungkin menarik kebahagiaan, karena yang bisa menarik kebahagiaan hanyalah kebahagiaan. Berhenti dari sekarang, menunggu. Karena selamanya kita menunggu bahagia, maka kita selamanya hanya jadi seorang penunggu saja. Bahagia itu keputusan kita. Oleh karena itu, putuskan saat ini kita bahagia, maka kebahagiaan pasti akan datang berkelimpahan. Tidak usah menunggu teman datang untuk bahagia, karena teman belum tentu datang, dan ketika dia tidak datang, pasti kita akan kecewa. Lebih bagus. Berbahagia saja, pasti teman akan datang. Karena begitu kita berbahagia, kebahagiaan itu sudah menjadi energi. Dia akan menjadi sumber yang bisa menarik kebahagiaan. Kebahagiaan yang lain banyak yang aneh. Saya akan bahagia kalau rumah saya sudah direnovasi. Saya akan bahagia kalau uang saya sudah. Banyak saya bahagia kalau suami saya tambah baik. Gimana kalau semua yang diharapkan itu tidak terjadi dan kemudian kita mati? Berarti kita mati dalam keadaan tidak bahagia. Itulah orang-orang yang mohon maaf kurang cerdas. Lalai, karena tidak tahu mekanisme kebahagiaan seperti apa. Tidak tahu kebahagiaan itu seperti apa cara meraihnya, padahal bahagia itu sederhana. Singkirkan saja semua penyebab ketidakbahagiaan, bahagia akan datang secara alami. Persis seperti kita menyapu. Tidak ada yang menyapu itu mencari yang bersih. Menyapu itu cuma cari yang kotor saja. Begitu kotornya disingkirkan, eh sisanya bersih. Bersih itu sebetulnya sisa setelah semua kotorannya dibuang. Bahagia itu sebetulnya sisa setelah semua sumber-sumber yang menyebabkan tidak bahagia dilepaskan. Dan satu-satunya sumber ketidakbahagiaan manusia adalah pikiran. Ketika pikiran diizinkan serakah pada yang dia ingin, ketika pikiran itu diizinkan menolak yang tidak dia ingin, dia akan terus-menerus menendang, mencengkram, menendang, mencengkram. Hidupnya terombang ambing dalam dualitas. Itulah penyebabnya. Dan selama ini kita belajar hidup standar-standar saja, ya. Hasilnya juga standar-standar saja. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa kalau cara yang kita lakukan adalah cara-cara biasa? Dan untuk menjadi orang yang luar biasa, caranya harus luar biasa. Oleh karena itu, kita bersyukur. Hari ini kita berada di sini. Di ruang kesadaran, pesan saya sederhana: hadirlah di sini saat ini. Sekarang, sadari kehadiran Dia, Sang Hidup, yang mewujud dalam diri kita sebagai nafas kita. Sadari masuknya, sadari tinggalnya, sadari keluarnya, karena dengan nafas yang mengalir, masuk dan keluar, kita menjadi berdaya. Tubuh kita menjadi bergairah, kita menjadi cerdas, kita bisa berpikir, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa. Semua itu karena kehadiran Sang Hidup dalam diri kita. Masihkah kita mencari di mana Dia? Padahal saat ini Dia sedang menghidupi kita, saat ini Dia sedang bersama dengan kita, dan kita tidak pernah sadar. Karena dia berulang kali mengatakan, aku bersamamu, aku bersamamu, aku bersamamu. Dimanapun kamu berada. Selalu tidak mengerti. Karena kebisingan pikiran ini yang telah membuat kita tidak mendengar suaranya. Kebisingan pikiran ini yang membuat kita kehilangan kesadaran tentang semua kata-katanya. Itulah hidup kita selama ini. Seperti itu-itu saja. Tidak ada perubahan sibuk dengan berbagai macam ritual itu pun tidak mengerti kenapa mesti begitu entah karena apa karena tangan saya barusan kok tiba-tiba saya buka Quran munculnya ayatnya kok mana barusan munculnya ini saya juga nggak tahu pokoknya tak 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 eh munculnya ayat ini saya kaget Kelihatan dari belakang. Udu'u robbakum tadaru'an wa Udu'u itu artinya undanglah robbakum Tuhan. Sayang sekali udu'u, doa selama ini diartikan doa dan doa selalu diartikan permohonan doa selalu diartikan permintaan sepertinya Tuhan yang maha tahu itu baru ngasih sama kita kalau kita memintanya sepertinya Tuhan yang maha agung itu dengan keagungannya baru memberi kalau kita merengek-rengek kepadanya dari kecil kita diajarkan ada doa mustajab doa tidak mustajab macam-macam ajarannya. Kalau ada benda ini di rumah, awas. Malaikat tidak datang. Nyalahkan benda. Buang benda-benda itu. Malaikat akan datang, rezeki akan datang, utang lunas. Saya nggak ngerti. Kenapa agama itu jadi begitu? Padahal doa yang sebenarnya ini sini. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang, apa yang kita katakan berulang-ulang, apa yang kita lakukan berulang-ulang, karena ada proses repetisi di situ, itu doa. Dan doa itu arti yang sebenarnya adalah undangan. Jadi, Allah itu hanya ingin diundang, hanya ingin dirasakan kehadirannya. Karena begitu dekat bersama kita, kok sampai hari ini kita tidak merasakan kehadirannya? Lucu kalau saya bertanya sama yang ketemu saya, buat apa kamu kesini? Izinaya, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalimat sudah biasa, dianggap kalimat benar itu. Itu kalimat konyol itu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah maha Maha dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat di lehermu. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Kenapa tidak diubah, ditransformasi pemikiran kita? Harusnya Allah sebegitu dekat dengan saya. Tapi mengapa sampai hari ini saya tidak merasakan kehadirannya? Naik sedikit kelasnya. Daripada hanya mengulang-ulang kata-kata yang diulang kebanyakan orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu dianggap benar kalimat itu. Udu Undanglah Tuhanmu, undang Tuhanmu. Tadoruan dengan penuh rasa hormat. Wa dan tersembunyi. Khufi itu tersembunyi, khufi itu hening. Khufi itu nggak ada suaranya, Khofi itu pikirannya bisa terkendali. Itu khofi. Wah Cuma dua kok. Cara mengundang Tuhan. Satu tadoru. Penuh rasa hormat. Yang kedua khofi. Tersembunyi. Saya bilang tadi Kenapa kita sulit sekali mendengarkan suaranya? Karena kita tidak hobi, kita juga tidak tadoru, tidak penuh rasa hormat. Apa yang terjadi dengan kita selama ini? Jangankan orang lain, bahkan Tuhan pun dicoba untuk diatur oleh kita supaya mengikuti segala keinginan, keinginan, dan ambisi kita. Itu sumber penderitaan kita, pasangan hidup kita. Kita atur sedemikian supaya tunduk dan patuh kepada keinginan kita. Tetangga kita, kita atur sedemikian supaya mereka juga hormat sama kita. Anak-anak kita, cucu kita, kita atur sedemikian supaya mereka juga taat kepada kita, dan kita bahagia. Kita hanya sedang mencetak orang lain menjadi diri kita, dan kita sudah melawan hukum alam. Harusnya anak kita hormati sebagai tamu agung ke semesta. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Cucu kita hormati sebagai tamu agung yang diutus ke semesta, hormati supaya jadi dirinya sendiri. Murid-murid kita hormati sebagai tamu agung. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita? bahkan semua murid harus seperti yang dipikirkan oleh gurunya. Sekarang kesadaran sudah mau meningkat. Saya baca rapornya cucu saya. Tidak ada angka lagi sekarang, semua deskripsi. Angka 6, 7, 8, 9 tidak ada suaranya. Tidak bicara apa-apa. Orang tua perlu deskripsi, perlu penjelasan yang lebih utuh. Oh anak ini ketika belajar tentang materi ini responnya begini-begini semua dideskripsikan itu yang kita butuhkan perlu detail memahaminya sekarang sudah mulai begitu di sekolah yang berkesadaran tapi sekolah itu jumlahnya masih sangat sedikit dan mahal kebanyakan yang mengajar tidak sadar yang bikin sekolah tidak sadar. Yang sekolah di sana tidak sadar, orang tua yang menyekolah pun tidak sadar. Semua gelap gulita. Dalam kegelapan itu datang kegelapan-kegelapan baru. Anak kita salah dihukum. Anak kita tidak bisa dihukum. Seragam keluar sedikit dihukum dan semua harus seragam. Konyol sekali. Wajah kita aja sudah berbeda. 8 miliar penduduk itu berbeda. Dan dicoba oleh sekolah diseragamkan. Harus mencapai hasil yang sama. Harus pintar matematika semuanya. Harus pintar fisika semuanya. Apa kabar? Padahal setiap manusia datang ke semesta ini. Jenius di bidangnya. Harusnya Arahkan setiap anak untuk menemukan dia jenius di bidangnya. Begitu enggak? Dan kita jadi korbannya. Makanya sampai sekarang apapun yang kita lakukan kelihatan menjadi sangat idiot. Karena kita tidak menemukan personal jenius zone kita. Saya itu sebenarnya jenius di bidang apa? Tidak tahu. Kata orang tua pokoknya bapak sebagai pedagang kamu harus dagang. Bapak dokter, kamu harus dokter. Bapak insinyur, kamu harus insinyur. Bapaknya tukang gali, kamu harus takit. jadi tukang gali juga. Tidak, kita tidak pernah menghormati rencana semesta dengan kelahiran makhluk-makhluk baru. Dan ketidaksadaran ini terus-menerus seperti itu. Begitu anak kecil langsung dikasih baju ini, baju itu, kasih atribut ini, atribut ini. Titipkan pada ibu ini, bapak ini, disuruh menghapal ini, menghapal itu, dan kalau sudah hafal, kita bangga sebagai orang tua. Padahal, hafalan tidak akan berkontribusi kepada akhlak, hafalan tidak akan berkontribusi pada kesadaran. Mengingat itu, keterampilan berpikir paling rendah dari enam keterampilan berpikir yang diriset oleh para psikolog mengingat itu keterampilan berpikir yang paling rendah. Naik sedikit namanya memahami. Memahami pun ada tiga dimensi. Ada memahami secara interpretasi, ada memahami secara translasi, ada memahami secara ekstrapolasi. Naik sedikit di atas itu ada yang namanya menerapkan. Menerapkan yang dia pahami dalam kehidupan. Naik sedikit, dia sudah mulai plan Merencanakan, melakukan refleksi, mengamati itu namanya analisis. Di atas itu ada lagi yang namanya mengevaluasi. Di atas itu ada lagi yang namanya mensintesa. Sehingga pengetahuan yang didapat itu diekstrak menjadi menjadi terkristalisasi menjadi akhlak, menjadi pribadi. Itu apa tidak kita belajar? Bahasa yang digunakan pun masih kalau orang Sunda bilang, "Ujang nyai gerang ngapalkan Dan ngapalkan dianggap belajar coba. Kalau anak sudah pegang buku, lihat buku ke atas, lihat buku ke atas. Oh, anak saya sedang ngapalkan Itu dianggap belajar. Dan kita orang tuanya bangga karena ketidaktahuan. Padahal tidak berkembang sama sekali. Keterampilan berpikirnya selesai, dia belajar bingung, cari kerja selesai, belajar hanya mencari, menjadi orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain, menyiapkan masa depan orang lain, tidak menyiapkan masa depan dirinya. Saya waktu masih memegang jabatan tertentu, hampir tiap hari saya menerima. Lamaran yang S1, yang S2, yang S3 melamar semua menjadi pelamar. Tidak ada yang menjadi dirinya sendiri, padahal bekerja di orang lain menyiapkan masa depan orang. Kalau bekerja sendiri, walaupun hasilnya cuma seratus ribu satu minggu, tetap aja direktur. Betul atau tidak? Oke. Okay. Hari ini kita akan belajar kesadaran Lanjutan dari yang kemarin Kenapa saya setiap kali mau ngasih kajian Saya selalu minta dihubungkan ke alam tinggi Dalam hening saya membaca Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana Innaka antal alimul hakim Karena saya tidak bisa apa-apa Saya tidak tahu apa-apa Saya tidak punya apa-apa saya bukan siapa-siapa Saya serahkan diri saya seutuhnya Supaya apa yang saya sampaikan Bukan pikiran saya Bukan hawa nafsu saya Tetapi pikiran Dan keinginan sang pencipta Yang merencanakan kita semua Dan saya pastikan Kalau kita menghubungkan diri kepada dia Yang maha luas Maka semua orang ada di tempat ini Akan terlayani semua kebutuhan Itu hebatnya dia yang maha tahu Datang ke sini, saya juga tidak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba saya berbicara apa? Itu yang namanya resonansi. Dibangkitkan kecerdasan. Oleh karena itu, kita bersyukur berada di sini. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali Kajian kesadaran ini bersama-sama memohon ridho dan berkauloh, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak tahu. Tiba-tiba hari ini, saya ingin berbicara ini. Intuisi saya ingin bicara ini. Kita sering sekali mendengarkan kata-kata dari orang biasanya yang mau ceramah, mau nasihatin orang lain, biasanya pakai statement, sampaikan, walaupun satu ayat. Ini judul ini sebetulnya saya ambil dari satu hadis. Hadis riwayat Bukhari, persisnya hadisnya tidak begini. Nanti akan kita baca persisnya hadisnya, karena judul ini cuman diinspirasi oleh hadis. Jadi, saya ingat diri saya karena saya dari kecil dibesarkan di lingkungan agama yang sangat ketat. Ayah saya adalah seorang pemuka agama. Ya, kalau dari kecil itu. Kalau nggak ada yang ceramah di masjid, ya udah ceramah saja. Dan untuk menutupi kelemahan ilmu saya yang sedikit itu, biasanya saya pakai dalil, sampaikan ilmu walaupun satu ayat, sehingga orang tenang, 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 tenang. Jadi, walaupun pengetahuannya sedikit, karena sudah ada dalilnya, saya berlindung di balik dalil itu dulu, saya begitu. Makanya, saya tidak akan menceritakan orang lain, saya cerita saya dulu hmm. sekarang ya sudah sedikit berbeda. Saya dulu kalau mendengar kata ayat yang terpikir oleh saya itu tuh Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Alhamdulillahi Robbil Alamin satu ayat, Arrohmanirrahim satu ayat gitu pikiran saya dulu begitu. Mungkin sama ya, hmm. karena Quran isinya kan cuma dua surat dan ayat. Quran itu isinya dua, surat dan ayat Dan kita pun jarang menyadari Kenapa Quran oleh leluhur kita diberi nama surat Jarang bertanya Kalau saya bertanya terus Saya itu punya buku bodoh namanya itu Jadi buku bodoh itu daftar pertanyaan saya Apa saya yang kelihatan saya tanya itu Hujan saya tulis Kabut saya tulis Bahkan ada mobil tulisan di situ 16 Klep. Ada tulisan di situ. 16 puff. Saya tulis itu. Pokoknya kalau saya apa saya yang kelihatan saya tulis. Dan saya mulai mengajari diri saya dari pertanyaan. Karena saya percaya setiap saya bertanya kepada semesta, pasti semesta akan mengalirkan jawaban lewat apa saja. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk mengalirkannya. Makanya bagi saya, bertanya itu seperti melemparkan kail, ada umpannya ke laut. Ada harapan untuk mendapatkan ikan. Daripada tidak bertanya sama, sama sekali. Jadi saya bertanya tuh dari kecil, senang sekali. Saya bertanya dari kecil, senang sekali. Makanya saya tanya iman itu apa, Islam itu apa. Saya nanya itu, saya nanya. Dan ternyata dapat jawaban. Daripada yang tidak pernah bertanya. Itu cara belajar saya. Jadi ternyata ayat itu bahasa Arab artinya adalah tanda. Jadi sebetulnya ya Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada kita hadis resminya begini. Sampaikan dariku walaupun hanya satu tanda. Itu lengkap hadisnya begitu. Ulangi ya, Sampaikan dariku, walaupun satu tanda sebetulnya. Nah, kita kembali lagi, kembali lagi kepada tugasnya para rasul, tugasnya para nabi. Apa sih sebetulnya tugasnya para nabi dan rasul? Yuk, kita tetapkan kembali tugasnya para rasul, para nabi itu ternyata mengajak manusia kembali kepada Allah. Setuju. Di Quran dikatakan, "Ud'u ila sabili rabbika." Ud'u ila sabili rabbika. Undanglah manusia ke jalan Tuhannya. Undanglah manusia ke jalan Tuhanmu, begitu. Para rasul, para nabi tidak akan sukses mengundang manusia ke jalan Tuhan kalau mereka tidak mengenalkan Tuhan. Oleh karena itu ajaran pertama yang disampaikan oleh mereka adalah ajaran tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Itu ajaran pertama. Sampai Nabi Muhammad mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dan saya bisa buktikan semua nabi, semua rasul di Quran tidak ada yang mengawali perjalanan agamanya lewat jalan syariat. Semua lewat jalan ma'rifat. Dan makrifat bukan tingkatan tertinggi dari ilmu. Makrifat itu adalah ilmu awal supaya kita benar bersyariat. Bukankah Nabi Muhammad sebelum sholat Isra Miraj dulu? Betul? Bukankah Nabi Musa sebelum sholat beliau juga diundang dulu oleh Allah di al Mukodasi Tua? Bukankah Nabi Ibrahim sebelum mengatakan ini wajah tua jali ladi sama wati walar? Beliau pun mencari Tuhan dulu semua Nabi begitu. Itu ilmu awal yang diajarkan oleh mereka. Dan lucunya sekarang ini dianggap ilmu tertinggi. Padahal ini ilmu awal. Supaya kita benar beragama. Supaya benar bertauhid. Kalau kita mengikuti jejaknya mereka, kita akan kebagian ahlaknya mereka. Dan kenapa kita tidak kebagian ahlaknya? Karena terbalik belajarnya. Jadi sampaikan dariku walaupun satu tanda. Clear? Oke. Okay. Nah, ini dipahami secara dangkal, cuma tahu dikit untuk berlindung di balik ketidaktahuannya. pakailah itu sebagai bempernya supaya orang lain tidak menggugat. Hmm. Ketika aduh, Anda baru tahu sedikit aja sudah kuar-kuar di mimbar. Issh. Sampaikan walaupun satu ayat. Ada bempernya, ada bempernya untuk membenarkan dirinya. Padahal, secara logika, perhatikan saya: kalau orang yang ilmunya sedikit bicara di publik, bukankah sedikit ilmu itu sangat berbahaya? Satu, bisa salah persepsi; dua, bisa salah proyeksi; yang ketiga, ilmunya tidak integral, tidak komprehensif. Karena orang yang ilmunya sedikit, sudut pandangnya sempit. Kalau orang yang sudut pandangnya sempit kan biasanya gampang menyalahkan orang lain. Apalagi ketika orang lain berbeda dengan dirinya. Makanya lihat ciri orang yang sempit ilmunya apapun gelarnya. Kalau bagi saya. Kalau masih menyalahkan orang lain sebetulnya itu tanda. Belum kemana-mana itu. Makanya kalau saya ngecek orang ilmunya tinggi atau tidak. Gampang. Suruh joget. Iya. Makanya kalau ada acara-acara saya kasih mic seru nyanyi, selesai saya kasih musik joget. Nah, itu aja. Dari situ saya bisa baca ilmunya sampai mana. Dari joget aja. Iya, banyak yang tidak percaya. Tanya tuh sama jamaah saya. Selesai joget saya kasih tahu ilmu kamu sampai sini, ya sabar kamu sampai sini kelihatan. Karena kalau musik dengan tubuh itu tidak seirama, berarti hidupnya belum seirama. Dia belum bisa mengalir dengan aliran kosmik. Belum bisa. Belum bisa menari dalam kehidupan ini. Jadi kalau joget aja, kaki berat digerakkan. Lagi joget. Kayak orang ayan, senyum juga enggak. Wah jelas, masih berat di sininya. Hmm. Kan orang joget itu harusnya kan rileks, betul nggak? Senyum, menikmati musik, gerakannya alami, kan gitu. Kalau gerakannya dibuat-buat, wah itu tandanya hidupnya masih dibuat-buat. Itu tergambar, itu tergambar. Nggak main-main. Ulangi lagi. Sampaikan dariku walaupun satu tanda. Itu pasang Rasulullah. Siapa Rasul itu? Bukankah mereka itu adalah orang yang layak untuk kita ikuti? Bahkan kita sering berdoa, Allahumma Rabbana bima anzalta wa taba'na rasulah faktubna ma'asyahidin. Suka doa itu? Suka doa itu? Suka, ngerti? Nah itu. Iya bagaimana Allah mau kasih Allah malah bingung sebetulnya kamu itu ngerti nggak yang kamu ucapkan enggak Allah ya apalagi aku yang diminta bingung aku juga jadi kita itu sering buat, sering bikin Allah bingung Allahumma robbana bima anzalta ya Allah Tuhanku Aku beriman kepada apa yang telah engkau turunkan kepadaku. Allahumma robbana amana bima anzalta. Ya Allah aku beriman kepada yang Engkau turunkan kepadaku. Kan pertanyaannya apa yang sudah diturunkan Allah kepadamu? Sudah dapat dapat apa? Kok tiba-tiba kita mengatakan, ya Allah aku beriman kepada yang Engkau turunkan kepadaku. Sudah dapat apa iman? Kalau Nabi Musa ketika minta melihat Tuhan, ya Tuhanku nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kemudian Tuhan bilang, yes Musa, aku akan bertajali di puncak kesadaranmu. Falam matajallah lil jabal. Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa. Saat itu kemudian Musa mengatakan, Kolah subhanaka ilaika wa awalul mu'minin. Masuk si engkau ya Allah. Aku datang kembali kepadamu, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Ada yang bisa diimani oleh Musa karena apa? Allah sudah bertajali di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaannya bagi kita, kapan Allah bertajali di puncak kesadaranmu? Kok tiba-tiba kamu mengatakan Allahumma Rabbana amana bima anzalta? Karena orang lain baca itu ya sudah, semua kumpulan doa Rabbana apalkan. Apalagi karena Nanti malam saya ke bagian berdoa. Hmm. Banyak so yang ke saya pesen ayah saya ke bagian berdoa. Kebetulan ada acara riungan di masjid saya. Terus minta dibuatkan sama ayah tidak. Ya apa yang saya ucapkan kan, kan belum kamu alami, kamu nanti mengucapkan yang kamu tidak alami, nggak nyambung, nanti doamu garing. rabbana amana bima anzata watabaknara Aku adalah pengikut para rasul dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Saya berani mengatakan doa itu. Kenapa? Ya, sedikit-sedikit mengalamilah. Makanya saya berani mengatakan faktub nama asyahidin. Jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyaksikan. Karena sebetulnya apa yang disaksikan para nabi, para rasul bisa disaksikan oleh kita juga. Karena kita juga kebagian kalau kita mengikuti metodenya, caranya. Paham sama sini? pelan-pelan nah, nih ngajinya, kecepatannya sekarang diturunkan 3 km per jam. Nih, turun lagi, karena ini bahaya. bahaya Supaya masuk, ya nanti diulang-ulang. Jadi tugasnya para nabi dan para rasul itu, tugas utamanya adalah mengajak manusia kepada Allah, kepada Tuhan, dan setelah itu, ya itu visinya, misinya yang dilakukan apa? Misinya adalah Mengajarkan manusia Supaya mengenal Tuhan Ada satu dialog Bagus sekali di Quran Surat Al-Baqarah Dialognya begini Nabi Musa itu menyuruh Umatnya, lagi ceramah nih Nabi Musa, lagi ceramah kayak gini nih Eh kalian ya, kalian Pada iman ya, sama Tuhanku Pada Allahku, gitu Dan kemudian Umatnya Musa itu Berkata begini Wa itu kultum ya Musa la nu'mina laka hatta narau hajahratan fa akhadhas umsaika wa antum tandur thumma ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun itu dialog kalau saya dulu baca dialog itu tuh sampai nangis kenapa hai Musa bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu kalau yang boleh lihat cuma kamu Bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu itu? Kalau saya nggak boleh lihat, yang boleh lihat cuma kamu. Itu kan permintaan yang wajar, bukan? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Baca nanti sampai di rumah. Kalian tuh bacanya kebanyakan. Sampai satu hari satu juz. Gimana mengekstraknya pengetahuan seperti itu? Lalu apa yang dikatakan di situ? Suma ba'asnakum min ba'di mautikum. Dan kemudian orang ini yang berkata kepada Musa, Hai Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allahmu sebelum aku bisa menyaksikan dia dengan terang, dengan jelas. Dan ternyata semua permintaan itu, semua undangan itu dikabulkan Allah. Lalu summa ba'asnaku mimba di mautikum. Dan orang itu mengalami kebangkitan dari kematian kesadarannya. La'allakum tashkurun. Dan kemudian dia jadi orang-orang yang bersyukur. Saya tanya, tahu artinya syukur? Tahu apa tidak? Ya kalau tidak bilang, mesti jelaskan. Syukur itu kebalikan daripada kufur. Tahu artinya kufur? Kufur itu artinya tertutup. Syukur kalau begitu, kalau kebalikannya berarti syukur apa? Syukur itu terbuka. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang sudah terbuka sudah tidak lagi terjebak oleh dualitas. Apapun yang terjadi, dia terima apa adanya. Itu syukur. Makanya syukur itu terbuka. Datang orang yang menyayangi dia, terbuka. Datang orang yang menyakiti dia, terbuka. Dia menerima dua-duanya dengan cara yang sama. Itu syukur. Kalian syukurnya gimana? Naik pangkat, syukuran. Betul? Iya, turun pangkat, nggak ada, makanya saya milih-milih. Sekarang, kalau diundang, ini syukuran dalam rangka apa? Naik pangkat, ah, enggak datang. Hmm. Sudah kebanyakan, saya menunggu undangan yang turun pangkat. Syukuran hmm. itu, gitu. makanya saya kalau mau diundang ceramah milih-milih, ini dalam rangka apa? Rumah baru, ayah enggak hmm. datang, hmm. rumah ambruk datang. Hmm. Saya cuma ingin mengajarkan saja bahwa syukur itu bukan ketika kita mendapat sesuatu yang kita ingin. Dapat yang kita ingin, dapat yang kita tidak kita ingin sudah terbuka. Itu syukur. Paham gak sampai situ? Oke. Okay. Kembali lagi tadi. Tugasnya para nabi, para rasul apa? Mengajak manusia kembali kepada Allah. Makanya yang diajarkan pertama oleh mereka itu adalah bagaimana cara mengenal Allah clear sampai sini. Jadi sebetulnya yang disebut dengan tanda itu bukan ayat. Kalian boleh berbicara sesuatu kalau kalian sudah tahu tandanya. Tanda siapa? Ya tanda Allah. Orang yang belum bisa melihat tandanya ya masih buta. Orang buta ketika mulutnya terbuka mata kolumnya masih tertutup kan pasti yang disampaikan itu persepsi. Kalau yang disampaikan persepsi cuman apa kata orang hanya diulang-ulang setiap kali ceramah hasilnya apa? Hasilnya cuman mengulang-ulang yang sudah dia tahu. Bosan nggak? Bosan nggak? Jangan salahkan anak kita. Kalau anak kita disuruh, "Eh, Nak, ngaji yuk." "Ah, paling gitu aja." Hmm. Sudah ada persepsi yang membatasi dia. Oke. Okay. Mari kita lihat. Apakah arti dari ayat? Jadi ayat itu artinya apa? Tanda. Yuk, kita bahas sedikit. Al-Qur'an adalah isinya adalah surat dan ayat. Surat itu artinya pesan. Karena tidak mungkin ada surat kalau tidak ada pesan. Kalau ada surat, berarti ada yang mau disampaikan. Jadi, Allah sudah kasih surat sama kita. Terhormat gak? Oh, uh, terhormat! Surat langsung dari Allah berarti kita dikasih pesan. Pertanyaannya, apakah surat-surat dari Al-Quran itu sudah sampai? Pesannya apa sih? Pesan Al-Fatihah, apa pesan Al-Baqarah, apa pesan Ali Imran? Apa pesan Al-Ma'idah? Apa pesan Anisa? Apa pesan Al-Anam? Apa sih pesan Al-Ikhlas? Apa sih pesan Al-Falak? Apa sih pesan Anas? Sudah masuk pesannya belum? Itu. Berulang-ulang kita baca tiap hari, pesannya belum sampai. Nah di balik pesan itu ada isinya. Isinya itu adalah tanda jadi, sebetulnya surat itu dikirim kepada kita. Allah sedang berpesan bahwa di balik Al-Quran itu ada Aku. Clear, makanya ada kata-kata bijak. Ya, siapa yang melihat Quran dengan mata lahirnya, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi, siapa yang melihat Tuhan dengan mata kolbunya, dengan segenap jiwanya, maka dia akan melihat Tuhan. Clear, oke, okay, pelan-pelan ngajinya, pelan-pelan supaya runut ya. Pertanyaannya, apakah tanda Allah itu? Ini belum masuk, saya nanti akan kasih banyak ayat hari ini. Kira-kira bisa ditebak, gak? apa sesungguhnya tanda Allah? pada diri kita. Sudah tahu? Ya, tanda Allah pada diri kita ya Allah itu sendiri. Tanda Allah pada diri kita adalah Allah itu sendiri. Yuk, kita buktikan. Perlahan-lahan ya. Supaya jelas saya sampaikan dulu hadisnya. Jadi dalam hadisnya dikatakan sampaikan dariku walaupun satu satu ayat. Seorang Rasulullah, seorang Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuatu yang belum dialaminya, belum dipahaminya, saya pastikan itu. Karena ada ayat yang membatasinya nanti. Saya akan tunjukkan ayat. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari. Yuk Pertanyaannya sederhana Nabi menyampaikan sesuatu kepada kita Tentu dialami dulu Sebelum disampaikan Harusnya kita pun Sebelum menyampaikan sesuatu pada orang lain Alami dulu Apa yang dialami oleh Nabi Setuju? Makanya malam yazuk lam ya'rif Yang tidak mengalami tidak akan paham. Jadi, paham itu hanya lahir dari pengalaman. Jadi, paham itu bukan dari baca buku. Paham itu bukan dari baca kitab. Apalagi, baca kitab hanya sekedar menggunakan pikiran. Kan, yang keluar cuma sebatas pengetahuan. Itu yang menyebabkan perbedaan pendapat tidak bisa dibantah lagi. Jadi, aja banyak pendapat. Pas saya jadinya berantem. Kalau diikat oleh pengalaman, sekalipun kata-katanya berbeda, tidak akan ada perbedaan pendapat. Oke, lanjut dulu. Jadi, hadis ini telah didangkalkan oleh kebanyakan orang dan telah menimbulkan satu kenyataan yang begitu mudahnya setiap orang untuk menjadi seorang pembicara dalam bidang agama, asal tahu satu ayat, besok-besok sudah menyampaikan. Nah pendangkalan ini menurut saya harus diubah Kenapa? Karena ada ayat yang membatasinya Dan tidak mungkin hadis dengan ayat Quran itu berlawanan Sebentar lagi kita akan masuk situ Baik Pernah lihat nggak ayat ini? Ini Quran surat Ash-Shof Surat ke-61 ayat 2 rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya amanu lima takuluna Hai orang-orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Pernah nggak nyuruh anak melakukan sesuatu? Padahal sesuatu itu sebetulnya oleh kita pun tidak dilakukan. Pernah? Pernah apa sering? Diturut nggak kira-kira sama anak? Ya enggak. Makanya saya tidak pernah menyuruh. Ini saksinya ada istri saya. Tidak pernah menyuruh. Tapi saya melakukan. Karena kalau melakukan, itu ternyata mereka ikut. Coba, jangan nyuruh beres-beres sama anak. Kita aja mulai beres-beres, pasti dia ingin terlibat. Coba bersih-bersih WC, ya nggak usah nyuruh anak bersihkan wc masuk wc sikat sikat aja kencengin sikatnya biar terdengar sama mereka pasti mereka akan datang kok biar sama saya saja pasti itu dan saya di rumah tidak pernah menyuruh tapi saya memulai ya kalau sudah memulai ya sudah udah kesadaran iya termasuk istri saya saya kalau baju kusut saya setrika sendiri setrika sendiri tapi kalau dia itu kemudian ngejar biar sama saya, ah berarti dia ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan buat saya. Tidak ada kebaikan buat orang lain. Hati-hati. Semua kebaikan buat dirimu sendiri. Dan selama ini kita ego karena ketika melakukan kebaikan seakan-akan kebaikan itu buat orang lain. Salah. Kalau kalian memberi, tidak ada buat orang lain. Pemberian itu buat kamu sendiri. Ya, yeah. jangan, jangan main HP lah. Ibunya bilang jangan main HP sambil main HP. Yang Saya tidak melarang main HP ya, karena sekarang banyak yang bisa dipelajari di HP. Mungkin juga kalian yang datang di sini, mungkin gara-gara juga lihat HP kan? Lihat YouTube saya, mungkin hmm. ya. Itu makanya ti, ti, saya tidak menyerah. Tetapi kalau eh, jangan main game. Ibu bapaknya sedang asli main game. Ah ini, ini masalah. Lihat saya semuanya. Ya amanu lima Kemudian Allah mengatakan, kaburumaktan indallah antakulu Amat besar ketidakriduan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Yuk, lihat saya semua. Lihat saya semua. Ilmu itu syaratnya harus koheren. Tidak boleh bertentangan. Tidak mungkin hadis dengan Quran bertentangan. Hadisnya mengatakan, "Sampaikan dariku, walaupun satu ayat. Kalau ayat yang dimaksud adalah ayat yang tadi, sementara Quran membatasi, 'Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak memahaminya, tidak merasakannya.'" Kalau itu kita gabungkan, berbenturan kan di satu sisi, kita boleh mengatakan yang penting, kita tahu satu ayat kan begitu di satu sisi, Quran membatasi, tidak boleh kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, merasakannya karena kamu tidak paham. Nah, sekarang bagaimana sesuatu yang tidak koheren menjadi koheren, tidak bertentangan? Sekarang pahami ayat itu tanda. Tanda Allah yang ada pada diri kita yang paling besar itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Makanya ada hadis yang mengatakan man nafsahu fakod roba. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Siapa diri kita itu sesungguhnya? Bukankah diri kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam kita. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi sajidin. Tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah adanya ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Makanya ruhku sering disebut sebagai bagian dari dirinya. Ruhku sering disebut sebagai percikan dari cahayanya. Banyak istilah-istilahnya. Tetapi gara-gara ruhku itulah kita hidup bukan? Setuju sampai sini. Jadi, tanda Allah yang nyata dalam diri kita adalah kehadiran ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kenali ruhku, berarti kita sudah mengenali satu tanda. Dan kalau sudah mengenali satu tanda, berarti kita sudah beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah boleh membicarakan sebatas yang sudah dialami. Maaf ya. Iman kan kita, iman kita kan? Iman percaya, percaya belum mengalami. Kan lucu, percaya sesuatu, padahal belum mengalami kok bisa. Terus terang, kalau saya disuruh mempercayai sesuatu yang saya belum membuktikan, belum mengalaminya, ya, saya tidak bisa. Walaupun dipaksa, saya tidak bisa. Makanya muncullah Fiddin. Makanya agama tidak ada paksaan, karena tidak boleh memaksa orang lain harus percaya. Umatnya Nabi Musa disuruh percaya sama Allahnya Musa. Kemudian timbul pertanyaan, Hai Musa, sungguh aku tidak akan beriman pada Allahmu sebelum aku juga sama-sama melihat dong masuk akal? Oke, okay. ini saya jelaskan secara saintifik. Pendekatan saya saintifik. Artinya cerna ya, cerna ya, cerna. Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, bisa jujur pada diri sendiri ini awal menemukan hidayah. Karena awal menemukan hidayah itu satu mau mendengar, yang kedua mau mengikuti dan mengikuti itu syaratnya satu, jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Itu kuncinya. Clear sampai sini? Masih berlawanan hadis itu. Tidak, kan? Jadi, artinya tidak sembarangan. Seseorang boleh menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apalagi dia belum mengalami, belum merasakannya. Tidak boleh, kan? Ayat ini membatasi. Clear? Oke, okay. kalau gitu, saya lanjutkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini ayatnya yang saya sampaikan. Apa sih tanda Allah dalam diri? Ini ayatnya wa fihi sajidin maka ketika aku telah menyempurnakan kejadiannya menciptakan tubuh di rahim ibu dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku itulah diri sejati kita itu pribadi kita yang sebenarnya dan pribadi kita yang sebenarnya yang sejati ya ruhku itu Nah, nanti saya akan gunakan begitu banyak analogi, ya. Sabar dulu kita baca dulu ayat-ayatnya. Ulang dulu tanda Allah yang paling besar dalam diri kita apa? Rohku. Satu saja kenali itu. Makanya Allah lewat rasulnya menjamin, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Cukup mengenali pribadimu yang sejati, maka kita akan tahu segalanya. Clear? Oke okay, lanjut Pelan-pelan ya nah. Apakah wujud ruh itu menurut Al-Quran? Jadi saya batasi supaya kita tidak keluar dari konteks Karena, ini karena mohon maaf Banyak sekali istilah-istilah Quran yang ditanyakan ke kamus Itu jadi nggak nyambung karena Quran itu bahasa Tuhan, bahasa Arab, maka satu-satunya yang bisa ditanyai oleh kita, ya Rob. Bukan kamus. Kalau tanya kamus, itu jadi bahasa manusia. Oke, okay. baik kita lihat. Kita baca ya ayatnya ya, supaya jelas. Wa auhaina ilaika ruhan. Apa? Ada kata ruh di situ? Ada. Saya terjemahkan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina dengan perintah kami. Jadi ruh itu diperintahkan ke sini. Makanya sebetulnya manusia itu sejatinya adalah ruh. Sesungguhnya manusia itu sejatinya adalah makhluk spiritual. Sesungguhnya sejatinya manusia itu adalah makhluk cahaya dikaryakan di semesta untuk mencahayakan semesta. Sekarang manusia lupa pada jati dirinya, datang ke semesta malah ikut menggelapkan semesta. Lupa akan asal muasalnya sebagai makhluk cahaya. Yuk, saya mengajak, mari kita cahayakan semesta ini. Makanya leluhur kita mengatakan, ya, tugas kita di sini adalah memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik itu Siapapun yang berkontribusi mempercantik semesta yang sudah cantik, itulah yang disebut dengan orang soleh. Ada pertikaian, dia datang untuk mendamaikan, ah, mempercantik. Itu bukan malah menimbulkan pertikaian baru, bahkan saya kalau di rumah. Kalau ada satu bunga di rumah saya mati, masalahnya bukan pada bunga, masalahnya penghuni rumah. Tidak ada kasih sayang, makanya saya pagi-pagi tidak pernah minum sebelum saya kontrol dulu supaya bunga di rumah saya minum. Saya tidak sarapan pagi, kalau ikan di rumah saya tidak makan, mereka harus duluan makan, baru saya makan. Karena yang namanya anggota rumah tangga itu bukan hanya manusia. Bahkan di rumah kita juga ada anggota yang tidak kelihatan. Jangan lupa. Bunga itu anggota, ikan itu anggota, semua makhluk hidup yang dihadirkan di rumah kita itu anggota rumah tangga kita. Apa kabar? Sampai ada bunga mati di rumah kita. Kalian kemana? Bagi saya, ini kehilangan cinta kasih ini. Bukan soal bunganya mati, kehilangan cinta kasih. Tapi kalau kita sudah urus bagus kemudian mati ya sudah selesai. Dia menjalankan perannya. Lain lagi tuh. Tapi kalau mati karena kekeringan. Saya kira gak ada cinta kasih. Makanya saya bawel sekali. Kemanapun saya pergi ya. Termasuk ke sini ya. Saya selalu ngontrol. Kemarin saya pergi ke jelekong itu tempat yang sedang kita bangun di sana. Ada bunga yang kering, ya udah saya siram. Begitu saya nyiram, sibuk semuanya. Biar sama saya ayah. Tuh. Iya biasa. Kalau saya sibuk, sibuk semua. Ya saya sibuk bukan karena ingin dipuji, karena saya pengen nyiram. Karena saya barusan minum satu gelas itu, itu bunga kering, itu ada rumput kering. Masa tidak kelihatan dia kering, kan kelihatan. Dan itu dianggap hal biasa. Ini soal cinta kasih, soal cinta kasih para sahabat. Kalau kita sudah merasakan cinta kasihnya Allah di dalam, maka cinta kasihnya akan mengeluar, akan keluar dari dalam keluar dari dalam keluar secara otomatis. Saya dari rumah sampai ke sini. Mohon maaf. Gak pernah saya di jalan itu yang ayo Pak, ayo Pak, ayo Pak. ngasih seribu, dua ribu. Sepuluh ribu. Lima ribu. Karena saya menyiapkannya itu. Kalau saya memataskan diri, saya juga dipantaskan oleh semesta. Ini ngasih orang receh. Yang receh itu oleh kita pun sudah tidak dipakai. Gak laku dikasih orang. Apa kabar? Sedangkan di Quran Allah mengatakan Tidak disebut kebaikan kalau kamu belum bisa memberikan yang kamu cintai 10 ribu masih kita butuhkan 5 ribu masih kita butuh Tapi seribu kita pun sudah tidak butuh Dan kita kasih kepada mereka Dan kita mengatakan kita dermawan di sisi itu Jadi bagaimana kita mau dipantaskan semesta Kalau kita tidak memantaskan diri kita sendiri Banyak ya saksinya kalau murid saya ikut mobil saya. Wah itu di uangnya 10 ribuan, 5 ribuan. Buat apa ya? Buat itu, Pak Uga yang di jalan. Hmm. Kan kalau 10 ribu masih mending dapat nasi padang toh. Ya, seribu. Receh lagi. Dilempar lagi ngasihnya. Ya Allah. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Mu, ruh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu cahaya. Ini saya jelaskan secara ilmiah ya. Supaya sebelum membantah itu ya dengar dulu. Dia dapat hidayah. Kita itu gampang sekali kalau membantah gitu. Padahal tidak punya pengetahuan. Bahkan tidak mendalami apapun, cuman kebetulan ada atribut pada diri kita sebagai siapa di masyarakat. Gampang sekali melakukan penghukuman pada orang lain. Setiap ada isu apa, apalagi menyangkut agama. Hati-hati. Gunakan kewarasan kita dalam berpikir. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah kitab. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan ruh itu adalah cahaya. Jelas ayatnya di sini. Di sini. Walakin <tuh> ja'al nahu nuron. keren. Wa kazalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron dan setelah aku jadikan ruh itu adalah nur dan kamu bisa menyaksikannya maka kamu akan mengerti apa itu kitab apa itu iman uh keren sekali ayat ini agak dalam nih ya ngaji hari ini. Kemudian nahdi bihi yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami? Pertanyaan. Ya Allah, akankah -akan Engkau menunjukkan kepadaku agar aku bisa menemukan cahayamu ya Allah? Allah akan menjawab. Begitu kamu punya kehendak, aku kehendaki. Karena aku hanya menghendaki mereka-mereka yang punya kehendak. Semua ingin dimulai dari dirimu sendiri. Jadi cara Allah menghendaki itu bukan ini dikehendaki ini tidak, ini dikandaki ini tidak, suka-suka Allah, bukan. Karena di dalam ruhku itu sudah ada id, kudrat. Dalam rohku itu sudah ada irodat. Sudah disemaikan di situ keinginan. Sudah disemaikan di situ Sudah disemaikan di situ kehendak. Begitu kehendak kita dimunculkan menyatu dengan kehendak Allah, dua kehendak bertemu, di situ terjadilah pertemuan. Yuk, kita kasih contoh sekarang. Karena kalian ada kehendak untuk belajar, saya ada kehendak untuk mengajar, terjadilah pertemuan hari ini, terjadilah proses belajar mengajar. Dan proses belajar mengajar ini hanya terjadi kalau ada dua kehendak Betul apa tidak? Kurang apa buktinya? Jadi ingin sesuatu terjadi ya sudah mulai. Kamu yang menghendaki biar dikehendaki sama Allah. Makanya Allah bilang di Quran kana yarjuli ko man kana yarjuli ko uh, Allah faina aja Barang siapa yang berharap berkehendak berkeinginan jumpa dengan Allah maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang kepada siapa? Kepada yang berkehendak itu aja kok sederhana Tidak ada syarat yang lain Kalau ada yang bilang Wah syarat jumpa dengan Allah itu harus ini harus itu. itu belum jumpa dia <guluh> Banyak syarat Quran juga syaratnya cuma satu kok Barang saya yang berharap pasti waktunya datang Yang tidak berharap ya sudah Gak datang-datang itu aja kok Ada yang telepon tadi pagi sama saya Ayah saya rindu sama ayah Sebetulnya saya hari ini pengen ke masjid. Bullshit loh. Kalau rindu sama saya dan pengen ke masjid, ya pasti kamu tuh sudah ada di sini. Ngomong sama saya basa-basi begitu. Ya mohon maaf, jadinya saya omelin. Bullshit aja kamu ngomong begitu, sebilang sama saya lagi. Ya sama yang tidak sadar ngomong begitu, ya mungkin yes-yes saja. Yes sama saya, mohon maaf. Ya saya omelin. Kalau kamu kuat keinginannya, kamu ada di sini sekarang. Karena yang mengantarkan kita ke sini itu kan tekad. Coba, yang dari Gombong ada di sini karena tekad. Maaf. Kalau tekadnya kuat, semesta itu akan memfasilitasi Bahkan saat ngomong begitu, mau ke Bandung, mungkin duitnya belum ada. Begitu mau pergi, ada duitnya. Tanya coba, tahu kok saya? Hmm. Nggak usah ngobrol sama saya. Gitu. Jadi, jangan banyak basa-basi. Ya? Saya rindu, pengen ke sana. cuman mohon maaf sibuk. Ya nggak rindu. Kamu rindu sibuk aja. Maaf ya. Ini udah biasa kita itu. basa basi jadi basi. Oke lanjut dulu. Lanjut dulu. Clear dulu ya. Sampai sini ngerti? Jadi Allah akan menjadikan ruh itu sebagai nur. Supaya apa? Supaya gampang dikenali. Makanya di Quran surat An-Nur ayat 35 Allah cerita Allahu nurun. Kan gitu. Allahu nurus samawati wal ar. Kan gitu. Nih, ada orang pesan Allah yang bilang begitu bukan saya. Allahu nurus samawati wal'ar ar. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujaja, kaukab. Kalau sudah mengalami ayat itu Tidak ada kata-kata lagi Yang ada cuman pengalaman Yang ada cuman hangat-hangat air mata Karena ayat itu sudah jadi pengalaman Bukan kata-kata lagi Maka di akhir dari ayat itu Allah mengatakan apa? Yahdillahu linurihi mayasa Dan aku menunjukkan kepada cahayaku Siapa yang aku kehendaki Terima kasih ya Allah Aku telah dikehendaki oleh Sehingga aku bisa sampai pada cahaya Sekecil apapun cahaya yang hadir dalam kegelapan batinku ya Allah... Sangat berarti dalam kegelapan batinku... Gitu gak ngajinya? Lanjut dulu, lanjut dulu... Santai dulu, tarik nafas dulu dalam-dalam... Yes... Biar sadar... Nah sekarang saya mau jelaskan dulu tugasnya para nabi para rasul itu tadi secara global mengajak manusia kembali kepada Allah. Itu visinya. Misinya, nah visi dengan misi beda ya. Misinya adalah mengajarkan ilmu ketuhanan, mengajarkan manusia supaya mengenal Tuhan. Makanya, ya, tugasnya para rasul itu dirangkum dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 cuma tiga. Boleh nanti kalau nggak percaya buktikan sendiri. Ya. Surat Ali Imran ayat 49. Tiga tugas Rasul. Lihat saya semuanya. Kalau tugas Rasul tiga, berarti siapapun yang mengaku umatnya Rasul, jelas tugasnya tiga juga dong. Masa jadi lima. Yo, apa saja tugasnya Rasul kata Quran. Nih, saya sampai tulis bahasa Arabnya. Yang pertama tugasnya Rasul itu adalah wa ubriul akmaha. Membebaskan penyakit buta dengan seizin Allah. Wa ubriul akmaha biiznillah. Buta apa? Nah, ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah, itu di, diabadikan dalam Quran. Ya Allah, Tuhanku, kenapa Engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Apa jawaban Allah? Fa inna ta'mal ta abshor, walakin ta'mal ta lubulati pisudur. Yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi tugas utama Rasul yang pertama adalah membebaskan penyakit buta tentu dengan seizin Allah. Karena di Quran itu semuanya begitu. Ya biiznillah, biiznillah, biiznillah dengan seizin Allah. Tidak sendiri. Itu sebabnya Rasul itu syafaatnya itu diberikan oleh Allah. Makanya Allah bilang di Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hai hey Rasul, syafaat itu jami'a, semua kepunyaan Allah. Jadi apa wujudnya syafaat? Kalau kita mendapati ilmu Allah lewat rasul, dan kemudian kita bisa sampai kepada Allah, ketemu ilmunya hari ini, itu yang disebut dengan syafaat. Syafaat bukan nanti, syafaat itu di sini, saat ini, sekarang. Lanjut, apa tugas utama rasul? Yang pertama, membebaskan penyakit buta dengan seijin Allah. Jadi siapapun yang mengaku dirinya umat Rasul, apalagi menyampaikan tanda-tanda apa? Menyampaikan itu yang disampaikan tadi. Sampaikan walaupun satu tanda. Berarti harus mengalami dulu dong tanda ini. Ini masalahnya belum mengalami apa-apa sudah kuar-kuar di mana-mana. Dan kebohongan kalau diulang berulang-ulang berulang-ulang berulang, lama-kelama dianggap kebenaran. Itu bahaya. Membentuk paradigma. Kenapa? Karena pada subconscious mind-nya manusia itu ada yang namanya RAS. Reticular Activating System. Itu filter. Yang jebolnya itu bukan karena baik-buruk. Jebolnya itu karena pengulangan. Makanya sering mengulang-ulang sesuatu masuk subconscious mind. Wah kalau sudah di situ. Perlu bantuan mas Wendy itu ngeluarinya. harus dihipnoterapi. Karena itu akan membentuk ego. Makanya ego itu seperti seperti luka yang menganga. Kalau luka yang menganga sedikit aja kesenggol sakit. Makanya yang gampang kesenggol itu tandanya masih luka. Gampang marah, baperan, gampang tersinggung, gampang nyolot, gampang bolotot, gampang monyong, ah itu menakutkan. Seleb yang kayak gitu takut, kayak uka-uka. Saya sebetulnya kalau masuk ke masjid suka takut. banyak uka uka. Oh di sini enggak, nggak beda maksudnya. Yang kedua tugasnya Rasul itu membebaskan penyakit kulit dengan seizin Allah wal abroso. Tahu penyakit kulit? Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kurap, bukan kudis. Penyakit kulit itu adalah ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Ya, itu penyakit, karena penyakit kulit itu menular. Coba saya tanya, kalian ngerti diri, dalamnya apa luarnya? Jawab dong, penyakit kulit ngerti. Quran, hakikatnya syariatnya syariat juga enggak bohong. Saya bilang, apa enggak Quran 30 juz? Dari kecil juga udah apal ayah. Kalau Quran tuh 30 juz katanya. <tik> Pinter. Jadi penyakitku itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Mati yang mana? Kalau orang udah mati dihidupkan lagi oleh Rasul, Rasul sedang melawan Allah. Rasul macam apa model kayak gini? Bukan itu. Orang dalam hidup ini sudah mati, kelihatan sibuk padahal mati kesadarannya. Orang yang kayak gini, kata Nabi Muhammad, harus dihidupkan, harus dibangkitkan, harus dikiamatkan. Makanya tanda kiamat itu satu, akan datang dajjal. Tahu dajjal? Uh, saya tiap hari, saya tiap hari ketemu dia. Tiap hari, ya Allah, di sini pun ada. Hmm. Dah jatuh si mata satu, bukan matanya satu begini, bukan. Di Quran dikatakan, aku berikan kepadamu dua penglihatan, satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin. Kalau kalian mau bebas dari penyakit dajjal buka mata kolbu kalau hari ini melihat baru dengan mata lahir itulah dajjal ngapain ditunggu tunggu gimana sih kalian ngaji mau aja dibohong bohongi oh dajjal nanti katanya di sana di gunung mana ya allah itu dajjal Pabalatak. Dajjal itu si mata satu, matanya cuman mata lahir Siapapun yang hidup dengan mata lahir, salah persepsi, salah interpretasi Itu dajjal Paham sampai sini? Ada dajjal gak di orang ini? Maaf ya, maaf hmm. Kalau saya nggak nanya gini kayaknya kurang tegas gitu Nah, ketika kita sadar bahwa kita ini si mata satu, dajal, oh saya selama ini pantesan salah persepsi, salah interpretasi, karena saya matanya cuma satu, saya melihat dengan mata lahir, maka saya melihat hanya kulitnya saja. Oh ternyata dajal tuh nggak jauh-jauh nyarinya, tiap hari dimandiin, disabunin, dilipstikin, ketawa tuh dajal. Hmm. Makanya Dajjal ini harus cari Imam Mahdi. Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Pengen nyiwit saya tekan kalian tuh. Cari Imam Mahdi, pemimpin yang bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan apa? Menunjukkan tanda Allah. Allah itu bersama kamu. Sedekat itu Allah dengan kamu. Kok kamu tidak melihatnya? Iya Saya udah keringatan gini. Tekarunya karunya saya? Makanya setelah ada Imam Mahdi akan terjadi kiamat hari kebangkitan. Bangkit apa? Bangkit kita dari tidak sadar menjadi sadar. Cing atau Dajjal, marikir. Yang saya sedih itu. Si mata satu ini ngomong di mana-mana seakan-akan dia ngomong kebenaran padahal ngomong kebohongan cuma berbaju kebenaran kan apa yang disampaikan belum dialami belum dirasakan cuma berlindung dibalik sampaikan walaupun satu ayat orang udah nggak ada ngesieta padahal tergantinan naon Ini jantung saya berdetak, ya. Gak tahu kenapa, nih. Kayaknya ada ajal marah. Hmm. Yang ketiga, tugas rasul itu menghidupkan orang mati. Yuk, kita ulang, kata Quran, tugas rasul berapa? Tiga harus pintar: satu, menyembuhkan penyakit buta; dua, menyembuhkan penyakit kulit; tiga, menghidupkan orang mati. Mati apanya? Kesadarannya, kalau dia punya kemampuan yang tiga ini, itulah yang disebut dengan pewaris ilmunya Nabi, itu yang disebut dengan ulama. Maaf ya, saya harus bicara ini karena ini kebenaran, ini Quran, karena terlalu banyak orang yang mengaku-ngaku, asal sudah bisa ikro satu sampai tiga, udah bikin pondok pesantren. lanjut, oke, okay. yuk lihat saya semua. jadi tanda Allah yang paling besar itu apa tadi? ruhku pada diri. wujud ruh itu apa kata Allah? Aku ubah menjadi nur supaya gampang dikenali. maka semua nabi, semua rasul perjalanan spiritualnya pasti mengawalinya dengan nur. Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu bulan. nur bukan? nur. Nabi Muhammad juga diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Nur bukan. Sunan Kalijaga pun memanjat pohon belimbing. Tahu belimbing? Apa? Bintang. Lir 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 Tandu Ta taijo, royo-royo ta sengguh temanten anyar, ta sengguh temanten anyar, bocah angon, bocah angon. Pene no blimbing kui lunyu lunyu pene no kanggo seb dodotiro 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 ting dahin pinggir dondomono drumatono Kanggo sebo mengkosore Kanggo sebo mengkosore Mumpung Kembulan Mumpung Kalangan ni Ya Mumpung Padang Mumpung jembar kalangan ini, Mumpung kalian hidup panjat sekarang, panjat sekarang, panjat sekarang. Lihat bintang di langit terdekatmu. Itu tandanya. Maka Allah bilang di Quran, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayan alhum anna hulhaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk. Perhatikan ayat ini. Sanurhim ayatina. Departemen Agama juga menerjemahkan ayat ternyata tanda juga ini saya ambil dari Quran digitalnya milik Departemen Agama. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segala ufuk dan pada diri mereka sendiri hingga jelas kebenaran. Jadi Allah akan menunjukkan Allah itu luar biasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu rindu kepada kita. Maka Allah bilang dalam hadis kunci, kalau kamu datang kepada aku sejengkal, aku menyambutmu sedepa. Dan kalau kalian datang kepada aku dengan cara berjalan, aku menyambutmu dengan cara berlari. Paham? Jadi Allah menunjukkan tanda-tandanya di mana? Di segala upuk. Tapi yang paling penting kata Allah, wafi anfusihim pada dirimu. Sudahkah kamu menyaksikan tandanya pada dirimu? Sudah? Sudah belum? Kalau belum, kapan? Kita lanjut lagi. Dalam Quran surat Al Imran ayat 190 Allah mengatakan Inna fi khalqis sama wati wal ar laili nahar la ayati ada ayat lagi la ayati liulil Albab, lihat terjemahannya: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda bagi siapa? Ulil Albab. Ternyata tanda itu hanya miliknya. Ulil Albab, yang bukan ulil albab, tidak akan pernah melihat tanda itu. Saya tanya sekarang, kalian ulil albab, bukan? Ulil albab bukan? Ulil albab bukan? Iya. Ntar ditanya sama ya ulil albab apa bingung. Ulil albab tuh ada definisinya. Lihat Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa quudan wa junubihim. Ulil albab itu adalah orang yang sudah berhasil mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Pertanyaan saya, apakah kita sudah berhasil mengingat Allah? Sudah? Sudah tahu Allah? Bagaimana kita bisa mengingatnya? Tahu saja belum. Makanya perintah mengingat Allah di Quran semua diawali dengan perintah haji. Coba lihat perintah haji. Fa iza afadtu min arafah Fa iza manasikakum Semua perintah mengingat Allah Dia oleh dengan haji Kalau begitu ingat dulu ketemu dulu Ketemu dulu dong Bagaimana bisa ingat belum ketemu Ya Allah aku sangat mencintaimu Bullshit kata Allah Ketemu aja belum. Hmm. Karena ada Ada dalilnya itu di Jawa Timur. Tanya tuh sama Mas Charlie. Apa dalilnya tuh Mas? Itu tidak mungkin cinta kalau jarang ketemukan itu. Apa tuh? Witing Tresno, Jalaran, soko kulino. Jadi munculnya tersno itu karena jalaran soko kulino di tempat kuliner. Hmm. <laughs> munculnya rasa cinta itu karena sering ketemu lah. Sekarang kamu ketemu juga belum? Udah ngaku-ngaku mencintai -ngaku ya Allah gimana sih? Maaf ya. Akhirnya pengakuan kita tuh cuma di mulut saja. Prakteknya enggak. Sama kamu dengan yang lain, tersinggungan, baperan, gampang marah. Nah, ulil albab itu karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Lihat saya semua, karena sudah bisa melihat tanda Allah dalam dirinya. Maka siapa yang sudah menemukan tanda Allah dalam dirinya Dia juga melihat di semesta ini adalah tandanya Makanya di Quran dikatakan Maka dia itu mengatakan pada Allah Apa yang dikatakan oleh ulil albab Rabbana maholakta hada batilan Subhanaka fakina azabanar Ya Allah Tiadalah engkau menciptakan semuanya sia-sia Maha engkau ya Allah peliharalah kami dari siksa api neraka albab Jadi ulul albab sudah nerima apapun Karena apa? apapun yang terjadi Ya sudah terjadilah itu kebenaran Tidak menilai benar salah lagi Gitu Sudah begitu belum? Hmm. Boro-boro hmm. Masih judas gitu hmm. Nah sekarang saya akan tunjukkan apa tanda Allah yang paling besar? Kan tadi saya mengulang-ulang. Inilah yang disampaikan di Quran surat An-Najm. Yuk kita lihat sama-sama. Nanti catat surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Saya akan bacakan perlahan ya. Walaqad ra'ahu nazlatan dan sesungguhnya melihatnya kapan saja. Melihat apa? Nya di situ mengacu kepada An-Najm. An-Najm itu bintang. Jadi melihat apa? Yang melihat wujud ruh dalam diri. Kapan? Kapan saja. Walakat ro'ahu nazlatan uhro. Dan melihatnya bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntah. Di puncak kesadaranmu. Jadi sidratil muntah itu bukan di sana. Pada dirimu. Ada pada dirimu. Masa kesadaran taruh di sana? Ya kesadaran di sini. Indah Jannatul Ma'wa. Di dalamnya ada Jannatul Ma'wa. Ma'wa, ma'wa. Ada maul hayat. Ada 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 kehidupan, ada energi, ada yang mengalir, ada taman. Jannah itu taman. Indah Jannatul Ma'wa, di sana ada taman yang sangat menyenangkan. Bisa dimasuki sekarang? Bisa. Saya bilang, Isya. Gimana caranya? Id yaksha sidrati mayaksha. Ketika sidratil mutaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika kita bisa ujlah. Ketika kita bisa mengasingkan diri. Ketika kita bisa hening. Itu. Ditutupi kita dari yang semua yang di luar. Hening, bening di situ. Kan saya bilang tadi. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara kebenaran? karena kebisingan pikiran kita. Kalau kita bisa ujlah. Oh, keren banget. Nanti suatu saat saya ajarkan bagaimana cara menarik kekuatan pikiran supaya energinya dipindahkan pada kesadaran. Mau? Ini aja belum. Step by step belajar itu, ya. Jangan pengen cepat bisa, nanti gak bisa-bisa. Udah ngikutin aja dulu ini. Udah ngerti betul, udah ngerti betul, tahu kalau saya tidak tahu baru melangkah. Oh ini yang saya butuhkan saat ini. Dan pastikan, yakini Allah akan selalu menyediakan guru yang tepat. Yang perlu Iqra satu akan ketemu guru Iqra satu. Yang perlu Iqra dua akan ketemu guru Iqra dua. Yang perlu guru syariat ketemu guru syariat. Yang perlu guru toriko akan ketemu mursi toriko. Yang perlu ilmu hakikah akan ketemu dengan ahli hakikah yang perlu ilmu ma'rifat akan ketemu saatnya dengan ilmu ma'rifat. Begitu hebat Allah itu, sangat mengerti kebutuhan kita. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dia lihat dan tidak melampaui. Ini bahasa Quran keren banget. Mazagol basyaru wa togo. Nah, ini yang dalam bahasanya orang Bandung disebutnya mat panon poe disasate itu. Panan desa sate itu ya matahari itu ya ya itu nggak bisa kemana-mana nggak bisa dilampaui tidak bisa berpaling dan ini tidak bisa dipahami pasti karena belum mengalami makanya orang tua kita mengubah lagu bubu ibulan itu kelanjutan dari lirilir bubu bulan, bubu bulan sang rai bentang panon poe panon poe di sasate <Sulah> kalau bisa sampai di situ nangis kalian nyanyi lagu itu saya pengen nangis jadi lalu Allah bilang lakad <Sulah> roa min ayati robihil kubro dan sungguh ia telah melihat tanda Tuhannya yang paling besar. Yang sudah sampai di sini baru boleh menyampaikan karena sudah tahu satu tanda. Ngerti maksud saya? <laughs> Waduh, asal sudah pakai baju macam-macam, udah. Kalau pakai baju macam-macam ingin dibilang orang-orang suci gampang. 150 ribu udah selesai itu di pasar baru lengkap itu dengan segalanya jadi akhirnya agama kita itu jadi lebih banyak memikirkan baju apa padahal sebaik-baiknya baju kata nabi adalah takwa <laughs> ya kan <laughs> oke okay, baik ya harusnya baju kita tuh takwa sudah tahu takwa belum juga. Oke, okay, nggak apa-apalah, apa-apa. Nah, ayo kita lihat, kita lihat sebentar lagi. Jadi ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat yang tertulis, contohnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda, isinya itu tanda-tanda. Maka di Quran itu banyak sekali ya yang disebut dengan perumpamaan. Dan tidak ada yang bisa mengerti perumpamaan kecuali orang yang sudah berilmu. Itu batasannya. Dan ternyata betul kata Quran tadi. Tidak ada yang mengerti tandanya kecuali ulil albab. Ternyata ulil albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah berdiri dan berbaring. Berarti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Alam semesta dan seisinya juga tanda. Tetapi tidak tertulis. Bahkan yang tidak tertulis Wah lebih banyak Tidak akan bisa dibongkar Profesor Masro Emoto menyelidiki air bertahun-tahun Setelah mengerti perilaku molekul air Baru beliau mengatakan Aku bertemu Tuhan lewat air Nah itu ketemu satu tanda itu Profesor Masro Emoto itu menyelidiki air itu puluhan tahun setelah risetnya yang sekian banyak dan jurnalnya terindeks Baru boleh mengatakan, aku menyelidiki air sejak lama. Dan lewat air aku bertemu Tuhan. Wah itu sudah ketemu satu tanda itu. Itu maksudnya, sampaikan walaupun satu tanda. Saya bukan melarang kalian jadi da'i, bukan. Bukan saya takut disaingi, wah. Oh. Saya tidak pernah bersaing dengan siapapun Karena saya jadi diri saya sendiri Saya menikmati Saya jadi diri saya sendiri Nah makanya tanda-tanda itu Simbol-simbol semesta ini Oleh para leluhur kita Diwujudkan dalam bentuk yang sangat keren Namanya sesajen Pernah dengar? Uh, begitu dengar sesajen langsung merinding Wih itu musrik Ngerti juga enggak Sajen itu artinya sastra jenda Kitab suci yang hidup Sajen itu Makanya coba perhatikan Di sajen ada apa saja Ada parupuyan Anglo Ada sisir Ada cermin Ada rujaken Ada sepahen Itu semua Simbol Kalian itu bikin daun sirih satu aja nggak bisa. Di daun sirih itu ada yang bisa dibaca loh. Itu melampaui ayat yang tertulis kalau kita ngerti. Cuman kita sudah a priori. A priori pada pribadi kita sendiri. Pada budaya bangsa kita sendiri. Taunya wah itu sesajen. Berarti ngasih persembahan kepada jin. Kata siapa? Leluhur kita tidak mengajarkan begitu. Leluhur kita hanya ingin kamu mengerti semua yang disusun di sini ada bacaannya. Saya akan jelaskan sedikit. Ada parupuyan, parupuyan itu anglo. Anglo itu apa? Anglo itu tempat pembakaran yang terbuat dari tanah liat, bukan? Untuk bisa terjadinya begitu, diapakan dulu? Tanah itu dikasih air. Betul? Pasti ada unsur udaranya, kan? Ada unsur mataharinya, bukan? Bahkan dibakar tanah, air, api, udara menyatu dalam anglo itu. Setelah itu, kemudian anglo dijadikan sebagai alat pembakaran. Jadi, anglo itu apa sebetulnya? Anglo itu melambangkan tubuh kita. Ini tubuh kita, nih, anglo. Anglo, orang tua kita sedang berpesan, tubuhmu itu adalah anglo terbuat dari tanah, air, api, udara, lengkap di sana. Dan kalau tubuh kamu itu cuma ada empat tanah, api, air, tanah, air, api, udara, tidak digunakan untuk membakar, berarti kamu itu mati seperti anglo yang mati. Maka dibakarlah di sana apa? Sesuatu dibakar. Apa artinya? Kobarkan api. Sadari bahwa dalam dirimu itu ada yang hidup. Siapa? Ruhku. Tanda Allah pada dirimu. Jadi anglo itu melambangkan diri kita. Ya Allah. Kemana wae? Rujakan. Apa rujakan? Di situ tuh ada yang kesat. Betul? Cau mangala. Ada kedong dong. Hasem ada yang manis, gula, ada yang asin, garam, ada yang hasem, macam-macam. Diaduk semua. Begitu dimakan jadi enak. Itulah lambang dari kehidupan. Kehidupan itu seperti rujak. Kamu jangan tolak yang keset. Kamu jangan tolak yang kecut Kamu jangan tolak yang asin Kamu jangan tolak yang manis Satukan menjadi satu rasa Timbang-timbang oleh kamu sendiri Biar jadi harmonis Jadi rujak yang enak Menyegarkan Itu gak hidupmu Ih makanya gak jadi rujak Bisanya cuman musrik Musrik Bagaimana mungkin leluhur kita mengajarkan yang tidak beres? Enggak ada itu kita yang tidak cerdas. Karena kita sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih suka budaya bangsa lain. Daripada menghormati dan menghargai leluhur kita sendiri. Ngarti gente. Nyalahkan batur. Banyak yang menyepele menyepelekan kata-kata rahayu. Pada rahayu itu kata agung miliknya leluhur kita. Banyak yang menyepelekan sampurasun. rasun. Pada sampura suntarnya sampurna ingsun itu doa supaya rohku dalam dirimu itu sempurna menunaikan tugasnya pulang kembali mulih jati mulang ke asal makanya jawabannya apa rampes rampak beres makanya dalam sesajen ada air putih air putih itu lambang kehidupan air putih itu lambang kesucian lambang kemurnian Ingat bahwa kamu adalah makhluk cahaya. Dulu kamu tuh suci dan kamu kotori air putih itu dengan perilakumu sendiri. Kamu harus kembali menjadi air putih. Dan banyak sekali fungsi air kalau saya uraikan tidak akan cukup. Ada apa? Teh pahit. Teh pahit. Apa teh? Lihat teh. Di mana teh itu tumbuh? di tempat yang dataran tinggi, yang dingin, banyak kabut, ditempa oleh sinar matahari, diambil pucuknya, setelah itu apa? dijemur, di apa lagi? ada yang disangrai, apalagi banyak proses yang terlibat di situ. ujung-ujungnya teh itu diseduh pakai air panas. Dan air yang asalnya putih, kemudian berubah warna. Gak apa-apa berubah warna kalau enak. Senang minum teh. Sore-sore minum teh. Pakai bubui, sambal. Pakai gula merah. Uh, enak sekali. Semuanya itu adalah simbol. Semua itu pelajaran. Ada teh manis, ada teh pahit. Itulah kehidupan, begitu. Kita akan ditempa dalam kehidupan, dijemur, dipanaskan, diseduh yang kuat, yang kuat. Orang tua kita sedang bicara kepada kita, seperti itu loh kehidupan. Ada kopi. Kopi manis, kopi pahit, apa tuh kopi? Lihat kopi, di mana mereka tumbuh? Kopi itu tidak pernah satu kebun sendiri kopi, mati semua. Kopi itu senangnya bergaul dengan pohon-pohon yang lain. Makanya kopi itu coba, ini pohon pisang buahnya kopi, ini pohon ini buahnya kopi. Karena kopi itu memang senangnya begitu, senang bergaul. Orang tua kita bilang bergaul, bergaul. Cicing wae manete. Kuper jadinya, Mau bergaul pun tanya dulu keyakinan Anda apa? Agama Anda apa? Mau ngasih salam pun tanya dulu. Ya, ribet. Kalau mau mencintai orang lain, cintai saja. Mau menyayangi, mau ngasih, ngasih saja. Gak usah tanya keyakinannya apa, sama apa tidak, Sepisi apa tidak. Gimana sih? Itulah. Selama ini kita tuh bikin kotak. Makanya Nabi Muhammad tahu kalau Ka'bah tuh kotak tetapi mengelilingi Ka'bah tidak boleh kotak, harus lingkaran. Karena kalau kotak, muhal bisa mutar. Sok, nyenban kotak, rek ini ke mana, hmm. Betul apa tidak? Makanya banyu bulat kan? Iya, bulan tuh itu. Ya, bulat, lingkaran. Karena lingkaran itu bisa membawa kita kemanapun. Makanya lingkaran disebut mandala kesempurnaan. Telur ayam kampung, jangan remehkan kulitnya. Melambangkan atmosfer, putihnya melambangkan semua benda-benda yang ada di atmosfer, dan kuningnya itu bagian terdalam dari semua benda-benda yang ada di sini. Itu sumber kehidupan. Di balik kulit, ada putih; di balik putih, ada kuningnya. Waduh, kalau digali itu dalamnya luar biasa. Ada beras. Beras itu sering disebut Dewi Sri. Saking pentingnya beras. Dari kecil kita makan beras, bukan? Sadar nggak kalau tubuh kita ini isinya beras? Tubuh kita ini sekarang adalah hasil akhir dari apa yang kita makan. Dan yang paling banyak yang kita makan kan beras, bukan? Bukankah itu yang sekarang ada di sini? Jadi darah, jadi daging, jadi apa? Jangan menganggap beras itu mati. Hidup. Pisang manggala. Mang itu asal kehidupan. Gala itu agung. Pisang manggala itu menceritakan tentang asal kehidupan yang maha agung. Pisang emas Emas itu lambang dari kemuliaan Tinggi nilainya Tinggi derajatnya Lembut Semua itu cerita Pelita Pelita Dulu pelita itu ter, Minyaknya itu terbuat dari minyak Minyak kelapa Kelapa itu kalapa Kala itu artinya Waktu pak itu ruang pak tu ruang dan waktu. Makanya, kalapa luarnya batoknya itu syariatnya. Kelapanya itu adalah torikatnya, jalannya, minyaknya disebut hakikatnya. Makanya, kalau belajar syariat, belajar torikat harus sampai pada hakikatnya. Begitu sampai pada hakikatnya minyak minyak itu bisa digunakan untuk menggoreng bisa mematangkan makanya minyak yang sudah dipakai disebut jalan tah tah jalan itu jalannya orang tua kita aduh peradabannya sudah sangat tinggi leluhur kita itu Begitu minyak sudah dipungsikan, sudah dipungsikan, sudah dipakai apa-apa, baru jalan. TAH, asalnya itu sebetulnya TAH. Jalan TAH itu orang Sunda, itu TAH menunjukkan ini loh jalannya. Jadi, kalau kamu ingin selamat, temukan jalan itu tadi. Saya tanya, masih buta, masih? Penyakit kulit masih. Penyakit kesadaran masih. Dajjal bukan. Dajjal. Terus aja, oh Dajjal nanti akan lahir di gunung mana, di gunung mana. Ya Allah, itu Dajjal. Kapasar, unggal poe. Dajjal suka sholat enggak? Suka nggak Pak? Suka. Ya itu. Si mata satu salat ngawur jalannya. Ngikir ini, mikir ini, mikir itu. Masih neangan kene dajal ya Allah. Ya Allah kata Nabi kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sedekat itu kiamat padamu. Kiamat itu hari kebangkitan, bukan hari hancurnya alam semesta. Kiam itu artinya bangkit. Kujang. Kujang. Beda kujang itu. Kalau pisau yang lain, pisau belati itu lurus-lurus. Kujang itu beda. Ada sayapnya. Kujang itu perlambang manusia yang sudah terbang. Yang sudah tidak merangkak lagi dalam kehidupan. Sudah bisa menggunakan sayap untuk terbang. Nabi Muhammad terbang kan pakai buruk. Leluhur saya di Garut terbang pakai manuk dadali. Bangsa Indonesia terbang pakai burung Garuda itu disimpan di kujang tuh lambangnya kujang itu kujang tuh kukuh karena janji bahasa Qur'annya ya ayuhan amanu aufu bil ukud memenuhi akad-akadmu janji-janjimu eh uh, tong bohong terutama bohong pada dirimu sendiri bohong yang paling besar manusia adalah mengaku dirinya orang beriman wa minan nasi may yakulu amana billah wa mil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa may yasur fi qulubihim maradun fazadahumullah marad dalam kalbu mereka ada penyakit penyakit apa penyakit, penyakit merasa bohong pada diri sendiri gak jujur Semua Nabi, semua Rasul mengawali iman dengan baik. Kapan kita mengawalinya? Ngaku-ngaku aja. Baca Quran Surat Al-Baqarah. Luar biasa. Tahu kujang? Kuku? Karena janji. Cermin. Buat apa? Bercermin. Lihat dirimu. Tahu ningali batur wae. Tinggali diri mana? Lihat dirimu yang sejati bisa dilihat dengan mata kalbumu. Itu sedang mengajarkan supaya kita melihat ke dalam sisir buat merapikan rambut. Bukan rambut ini yang harus dirapikan, pikiranmu, rambut yang di dalammu bereskan. Karena semua sumber penderitaan berasal dari sini. Hebat nggak leluhur kita? baru tahu hebatnya sekarang wae? sinjang 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 itu kain dulu untuk sesajen tidak sembarang loh sinjangnya yang dibolehkan itu hanya sinjang batik batiknya pun garuda sinjang itu kain kain itu lambang dari busana maka kita harus berbusana yang baik Ikuti cara leluhur kita berbusana Jadi bangsa kita, jadi diri kita sendiri Kita berbusana pun ngikutin bangsa lain Batik, tahu batik, badan titik, batu baitullah, rumah Allah harus ketemu titik di dalamnya. Kalau kamu sudah ketemu titik ya pindah ke jero lain mbak nun nurullah kemari lagi ke sana hebat leluhur kita itu Garuda terbang minyak wangi ya katanya Rasulullah sangat senang dengan wangi wangian masa ada orang seneng bau bauan wangi itu ada tapi tidak ada ada orang lewat, minyak wanginya mahal. Ada, kamu tercium. Tapi tidak ada. Tidak ada, tapi ada. Itu perlambang dari kekosongan. Jangan menganggap kosong ini tidak ada. Ini tuh ada. Kalian mengambil nafas dari kosong. Mengeluarkan nafas ke kosong. Pohon hanjuang. Hanjuang tuh dari hanju hiang. Hanju itu apa? Nafas terakhir. Hiang itu adalah sang pencipta Hanjuang itu adalah napas terakhir Hati-hati Pada saat kamu kembali kepada sang pencipta Makanya hanjuang menjadi lambang kelahiran Hanjuang menjadi lambang kematian Lihat Anak lahir balik-baliknya kasih hanjuang Dan orang yang meninggal pun Di pusaranya Dikasih hanjuang Makanya hanjuang warnanya istimewa Warnanya keungu-unguan Merah keungu-unguan Maka Allah mengatakan di Quran, sama Fabi ayi Ketika langit ruhanimu terbuka, saat itu kamu akan menyaksikan merah. marah mewar apa mawar merah seperti kilapan minyak. Eh sudah sampai ke situ, masuk pada supernova melihat alam semesta dalam diri, tahu asal muasal diri. Kita akan tahu kemana kita akan pulang. Orang tua kita itu ngasih nama pohon aja, keren, hanjuang, hanju hiang. Sepahun, apa itu? Gamir pinang, kapur, bako, masukkan ke dalam, set dibungkus sama daun sirih, digayam digayam, dikunyah, dikunyah. Enggak ditelan, dikunyah. Awas, segala sesuatu jangan gampang ditelan. Kunyah-kunyah dulu, kunyah-kunyah dulu, kunyah-kunyah dulu. Eh, begitu dikunyah-kunyah keluar warna merah seperti darah. Makanya darah dikaitkan dengan keluarga. Keluarga darah, ikatan. Itu artinya gambir, pinang, Bako diikat oleh satu ikatan Bungkusnya daun sirih Bahwa kita semua adalah Sedarah Sama dari leluhur yang sama Nabi Adam Tong para sea Saya buka sedikit rahasianya Suganoi ngalarti Soso agama Sosok hadis Sosok Quran ngerti juga enggak Lalu menyepelekan leluhur kita Ajaran agama manapun tidak ada yang berlawanan, bahkan dengan ajaran leluhur kita. Sama yang berlawanan itu adalah otak kita yang kurang pengetahuan. Maaf ya, makanya lihat orang yang sempit pengetahuannya, gampang menyalahkan, gampang protes. Begitu gak, kalian? Dajjal, garam. Ada garam gak? Ada. Dari mana garam berasal? Garam itu saripatinya laut. Laut yang sangat luas itu ada saripatinya. Saripatinya jadi garam. Makanya belajar itu jangan terlalu luas. Yang paling penting bisa menangkap saripatinya. Makanya saya kemarin ngasih ceramah 20% 80% mungkin pernah dengar ya? ya ada orang yang aktivitasnya 20% aja tapi kesadarannya meningkat 80% ada orang yang aktivitasnya 100% kesadarannya 0% kenapa? itu si mata satu ya si mata satu begitu sibuk aja tapi dia tuh tidak sadar wudhu gak sadar, sholat gak sadar, umroh gak sadar, haji gak sadar gak sadar semua Orang muter-muter aja ngikut Gak sadar Tanya itu Kenapa tadi muternya dari titik itu Gak ngerti Gak sadar Kenapa harus muter dari titik yang namanya Hajar Aswad Gak ngerti Tidak pernah nanya Kenapa harus lewat Multajam Kenapa harus lewat Pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat Mahkom Ibrahim Kenapa harus lewat Rukun Yamani Kenapa harus lewat Hajar Aswad kembali Kenapa lingkaran Kenapa tujuh? Gak pernah ditanya. Yang penting sudah muter dan pulang di sana sudah punya gelar. Ya, ada teman saya itu pulang dari sana ganti namanya Agus jadi Torik. Ini nyata loh, teman saya. Saya tanya gimana sejarahnya kamu ganti nama? Kan Agus, Torik sekarang ayah. Eh toh kumaha bisa jadi Torik? saya tuh lagi duduk di Masjidil Haram katanya. Di jalannya kata saya itu. Nah, halangan jalan mana? Iya, hmm. saya juga nggak tahu lagi duduk di situ tiba-tiba torik, torik, torik. Lah, mana itu halangan jalan. Lalu karena dia nggak ngerti bahasa Arab disebut gelar cenah ganti cenah Agus jadi Torik. Oh, di beja-beja sekampung. Ayana teh abdi mah naik haji ganti kenapa cenah. Kawitna Agus jadi Torik. Naon sababna? Di Mekah cenah. Ayahnya memanggil manggil manggil abdi torik padahal mana teh halangan jalan torik teh bahasa arab teh jalan jadi mana teh halangan jalan batu lewat ya udah dicari ke polisi orang eh jalan jalan gitu maksudnya mah bahasa arabnya torik torik gitu eh jadi namanya torik agus ganti jadi torik. luar biasa ya hmm. sekarang namanya jadi haji torik hmm. luar biasa luar biasa nah coba perhatikan saya kalau kita ungkap semua simbol-simbol ini keren apa tidak? Hebat gak orang tua kita? Tanda itu semua? Uh, luar biasa. Oleh karena itu, sampaikan dariku walaupun satu tanda. Kenali tanda itu pada dirimu. Baru kau boleh menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.